Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas oleh tim Haidak, panitia aula daripada Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif daripada tim Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sila tumpukan perhatian anda. Siaran langsung ini akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Ayuh, bersama-sama kita menyingkap kisah-kisah haiwan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muallimah Iziani dari SK Sungai Karang Kuantan Pahang, selaku moderator anda pada hari ini, ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke segmen khas yang dibawakan oleh tim Haida. Adakah anda telah bersedia untuk bersama-sama dengan kami? Jom kita saksikan video ini dahulu. Tahukah anda, terdapat pelbagai kisah haiwan yang disebutkan dalam Al-Quran? Jom bersama kami menyingkap kisah ini secara santai dan menarik yang pastinya akan melekat di jiwa anda. Jangan ketinggalan untuk terus bersama kami menyusuri ibrah kisah haiwan dalam Al-Quran. Khaidaq. Ya, itulah sedikit sebanyak gambaran rancangan yang akan anda saksikan pada hari ini. Lupa pula Muallimah nak tanya. Apa khabar adik-adik di luar sana? Ibu-ibu, ayah-ayah dan mungkin ada para guru dan sahabat-sahabat Muallimah di sini? Muallimah doakan semoga semuanya di dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, mungkin ada yang sedang beristirahat bersama keluarga, ada yang sedang menjamu selera. Jom sama-sama santai mendengar cerita menambah ilmu bersama Haida. Sebelum itu, jangan lupa ya adik-adik untuk terus kongsikan link Haidaq pada hari ini dengan sahabat taulan dan kaum keluarga yang lain supaya mereka juga turut sama-sama menonton rancangan Haidaq pada hari ini. Pada yang baru sertai Haidaq, Muallimah ucapkan ahlan wa sahlan dan semoga terus melekat di skrin laptop ataupun handphone anda. Untuk pengetahuan semua, segmen ini dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Malaysia dengan kerjasama Ididik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Dan yang paling menarik sekali, Haidaq bersiaran dari 8 channel, iaitu channel Muallimah Rashidah, channel Muallimah Izzah, channel Muallimah Basha KS, channel Muallim Sifu Syam, channel Muallim Hazar, channel Akademi YouTuber, channel Cikgu LK dan channel Muallimah sendiri iaitu channel Ustazah Iziani. Sekiranya adik-adik belum subscribe channel ini, adik-adik bolehlah subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang disediakan. Baiklah adik-adik, seperti biasa, sebelum kita memulakan liqa' ilmu kita, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Muallim Syam. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samiin 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik yang dikasihi sekalian, seperti yang adik-adik dapat lihat, Mu'alimah Iziani tidak keseorangan pada hari ini kan? Jikalau tidak, pasti sunyilah Mu'alimah di konti hari ini. Bersama-sama dengan Mu'alimah pada hari ini ialah tim Haida yang terdiri daripada Mu'alim dan Mu'alimah yang tidak asing lagi dengan adik-adik, iaitu Mu'alimah Rashidah dari SK Temiang Muar Johor. Apa khabar Mu'alimah Rashidah? Alhamdulillah, sihat. Didoakan Mu'alimah Iziani pun sihat dan adik-adik penonton-penonton di luar sana pun berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah, amin. Ada tak adik-adik daripada SK Temiang? Kalau ada, boleh tulis dekat ruangan chat. Mesti Mu'alimah Rashidah rasa teruja bila lihat anak-anak didiknya ada bersama-sama pada hari ini. Baiklah, seterusnya, tim Haidak juga mempunyai Mu'alimah yang jauh nun seberang tasik laut Cina Selatan, iaitu Mu'alimah Bashar dari SK Malawa, Kota Kinabalu, Sabah. Apa khabar Mu'alimah Bashar? Alhamdulillah, ana bi khair. Begitu juga Mu'alimah doakan buat semua rakan-rakan di konti dan juga kepada semua penonton-penonton. Amin. InsyaAllah. Ha, ada tak adik-adik daripada SK Malawa? Tadi ada dah Mu'alimah nampak tadi tu. Kalau ada, tulis di ruangan chat. Manalah tahu Mu'alimah Bashar nak bagi markah bonus ke, nak bagi sesuatu ke nanti yang hadir pada hari ini. Baik, kemudian Haidak juga ada Mu'alimah yang sentiasa ceria, iaitu Mu'alimah Ezar dari SK Asunta Konven Kuantan Pahang. Apa khabar Mu'alimah Ezar? Alhamdulillah, ana bi khair. Okey Mu'alimah, doakan juga kepada rakan-rakan di konti dan penonton di luar sana dalam berada dalam keadaan yang baik dan sihat walafiat. InsyaAllah. Ada tak adik-adik dari SK Asunta Konven? Kalau ada, tuliskan di ruangan chat. Mesti Mu'alimah Eza bertambah bersemangat apabila melihat anak-anak didiknya ada bersama pada hari ini. Seterusnya, penyeri Haidak. Tanpa beliau kuranglah seri kami di sini. Beliau tidak lain dan tidak bukan, iaitu Mu'alim Syams.
Apa khabar Muallim Syam? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Saya harapkan agar rakan-rakan di konti sehat walafiat dan juga adik-adik yang comel, yang handsome dan juga rakan-rakan guru di luar sana, juga ibu bapa dalam keadaan sehat walafiat. Stay safe, stay home. Ya, yeah, insya-Allah tengok Muallim Syam pun tahu dia memang sihat, ya. Yeah? Okey, sihat dan ceria. Okey, mana dia adik-adik dari SK Taman Selasih? Ah, Muallim Syam cari ni. Ah, boleh tulis dekat ruangan chat. Baiklah adik-adik, nampaknya adik-adik semua mesti sudah mengenali Muallim dan Muallimah Tim Khaida. Namun, mesti semua tertanya-tanya kan? Apakah Khaida itu? Ha, dengar baik-baik. Adik-adik, mari sini rapat-rapatkan dengan Muallimah. Pinjamkan telinga tu sebentar. Muallimah nak bagi tahu apa itu Khaida. Okey, Khaida ini merupakan segmen khas yang menyingkap kisah-kisah kehebatan haiwan yang disebutkan dalam Al-Quran. Tujuan rancangan ini adalah untuk mengajak adik-adik mengenali dengan lebih dekat keistimewaan dan kehebatan makhluk Allah ini. Semoga dengan adanya Khaida dapat menarik minat adik-adik untuk lebih mengenali dan menerokai Al-Quranul Karim. InsyaAllah, ianya ibarat seperti kita nak mengenali superhero. Biasa adik-adik tengok dalam TV kan? Okey, hari ini kita nak kenal superhero yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kenapa Muallimah katakan ia seperti superhero? Superhero kan hebat, istimewa. Betul tak adik-adik? Okey, jadi ada pula yang bertanya ni. Khaida tu daripada perkataan apa? Jom kita tanya Muallim dan Muallimah di konti. Muallimah Rashidah, Khaida tu K tu bermaksud apa? Mikrofon Muallimah. Oh maaf. Okey, K adalah bermaksud kisah. Oh, K itu kisah ya adik-adik. Baik, Muallimah Basha, hai itu apa pula? Bukan hai-hai bye-bye, bukan. Hai singkatan daripada haiwan. Haiwan, bukan hai-hai ya. Baiklah Muallimah Ezar, D itu pula apa maksudnya? Okey, D itu ialah dalam. Dalam. Dan Muallim Syam, AQ itu apa pula maksudnya? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Baik adik-adik, dapatkan apakah maksud singkatan Khaida itu? Iaitu kisah haiwan dalam Al-Quran. Untuk makluman adik-adik dan juga penonton-penonton di luar sana, rancangan Khaida akan menemui anda selama 10 minggu setiap hari Ahad jam 12.30 tengah hari. Setiap hari Ahad jam 12.30 tengah hari. Dan adik-adik nak tahu tak apa yang istimewa menunggu adik-adik? Adik-adik yang setia mengikuti Khaida sehingga ke akhir rancangan berpeluang untuk menjawab soalan kuis. Soalan kuis ini merupakan soalan terkumpul yang adik-adik perlu kumpul sehingga ke minggu yang ke-9. Pemenang akan dipilih pada minggu yang ke-10. Selain itu juga, sijil khas dari Akademi YouTuber turut akan diberikan selepas 10 minggu bersiaran. Jadi, jangan lepaskan peluang ya adik-adik untuk setia bersama segmen khas Tim Khaida dari minggu yang pertama iaitu minggu ini sehinggalah ke minggu yang ke-10. Tengok adik-adik, ilmu dapat dengar cerita, hadiah kuis pun dapat. Tapi kalau yang menang lah, malah sijil pun boleh dapat. Best kan? Ada lagi. Untuk adik-adik yang sertai rancangan Khaida,
pada hari ini, mata kredit tetap akan diberikan sepanjang program ini. Jadi, adik-adik perlu sentiasa bersedia untuk mendapatkan 5 kod tersebut. Seperti Mak biasa, adik-adik ni dilarang. Ya. Mak Limah Aziani, sekejap. Saya ada baca soalan daripada adik kita. Kalau bukan sekolah rendah, boleh join ke program kita ni? Tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Boleh terbuka kepada sesiapa saja. Sebab apa yang hendak disampaikan pada hari ini terbuka kepada semua. Ini merupakan ilmu yang kita nak keluarkan kisah daripada Al-Quran. Semua boleh ajak-ajak mak, kakak, abang, semua peringkat umur pun boleh. Okey, boleh. Mari join sama-sama. Okey, tadi Mak Limah cerita tentang 5 kod kan? Lupa Mak Limah nak ingatkan. Seperti biasa, adik-adik dilarang untuk menulis nombor kod di ruangan chat. Okey, link kehadiran juga akan diberikan di akhir rancangan. Baiklah adik-adik, panjang sangatlah Mak Limah Aziani dia bercakap kan? Mesti tak sabar-sabar nak tahu kisah apa yang akan disampaikan pada minggu ini. Okey, jom kita dengar dulu daripada video ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan bala tenteranya." Sedangkan mereka tidak menyedari. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Maka dia, yakni Sulaiman, tersenyum lalu tertawa kerana mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh." Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Lembut, apa, tenang rasa dengan Mak Alisha mengaji kan? Okey, setelah mendengarkan daripada video sebentar tadi, mesti adik-adik dan penonton di luar sana semakin teruja nak mendengar kisah semut. Tetapi sebelum kita dengar kisah semut, Mak Alimah Iziani ingin sebutkan kod yang pertama. Dah sedia adik-adik dengan pensel dan kertas? Baiklah,
Kod yang pertama ialah A. 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 Okey. Dapat ya? Baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita sama-sama dengarkan kisah semut. Terima kasih Mu'alimah Iziani. A. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Adik-adik dah bersedia ke belum ni nak dengar cerita pada hari ini? Hari ini Mu'alimah akan ceritakan salah satu kisah haiwan yang terdapat dalam Al-Quran. Adik-adik cuba adik-adik tulis di ruangan chat. Apakah haiwan yang adik-adik tahu yang telah disebutkan di dalam Al-Quran? Mungkin adik-adik pernah dengar di sekolah? Mu'alimah Izzian ni, mari kita tengok-tengok adakah adik-adik kita tulis di ruangan chat? Kisah nama-nama haiwan. Mungkin kita tunggu. Mu'alimah nak intai-intai, nak tele-tele. Yeah. Okey, adik Nur Aisyah Atika, dia dah tulis semut. Okey, ramai yang semut. Ada yang tulis gajah. Lagi siapa lagi ni? Oh, ramai ni. Laba-laba. Okay. Ramailah Mu'alimah Basha. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, tapi hari ini Mu'alimah akan ceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan semut. Dah bersedia? Baiklah. Kisahnya bermula. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan para tenteranya dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Tiba-tiba sahaja Nabi Sulaiman tersenyum apabila melewati satu lembah. Serta-merta baginda memerintahkan bala tenteranya agar berhenti dan berdiri di tempat masing-masing. Adik-adik, adik-adik kenal tak siapa Nabi Sulaiman alaihi salam? Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan anak Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam ni kan adik-adik adalah seorang nabi dan rasul. Dari kecil lagi Nabi Sulaiman mempunyai kecerdasan minda dan ketajaman akal fikiran. Adik-adik nak tahu lagi, Nabi Sulaiman alaihi salam diangkat menjadi raja di kerajaan Bani Israel dan baginda berkuasa bukan hanya pada manusia namun berkuasa juga pada haiwan dan makhluk halus seperti jin. Dan satu lagi, Nabi Sulaiman alaihi salam dapat memahami bahasa semua haiwan. Tadi Mu'alimah cakap tentera Nabi Sulaiman alaihi salam berjalan melewati kawasan lembah bukan? Mu'alimah Izzar, apakah maksud lembah tu? Adik-adik nak tahu tak apa itu lembah? Okey, lembah tu dalam cerita ini bermaksud kerajaan semut. Dia bina kerajaan dia. Dia ada rumah. Rumah dia dibina di dalam tanah. Dekat dalam rumah dia ada atap. Ada ruang tengah, ada tingkap, ada bilik. Bilik-bilik itu digunakan untuk menyimpan biji-bijian supaya sebagai sumber makanan untuk menghadapi musim sejuk dan menyembunyikannya di kawasan yang tinggi supaya makanan tersebut, biji-bijian tersebut tidak terkena air hujan. Hebat kan adik-adik semua? Rumah semut ni betul tak? Mu'alimah. Oh, cukup hebat. Tapi Mu'alimah Izzian ni ada nak tanya satu soalan lah. Nak tanya siapa ya? Nak tanya Mu'alimah Rashidah lah. Mu'alimah Rashidah, siapakah yang ada dalam kerajaan semut ni ya? Okey, terima kasih Mu'alimah Iziani. Okey adik-adik, tadi kita dengar kisah Nabi Sulaiman separuh kan? Okey, kita dengar Mu'alimah.
Izar kata dia ada kerajaan. Tapi ada adik, walaupun ada kerajaan yang besar macam istana, kita tengok gambar tu, mereka pun ada macam kita. Dia ada organisasi dia, dia ada ketua, dia ada raja semut, dia ada rakyat. Begitu juga kita. Kita kalau dekat rumah, kita ada keluarga. Dalam keluarga kita ada juga ketua. Siapa ketua kita? Ayah kita, mak kita, yang mana kita kena patuh arahan ibu bapa kita. Kalau kat sekolah, kita ada guru besar, ada guru. Ha, nampak tak? Gaya hidup kita pun sama dah macam semut, betul? Okey, Allah nak tunjukkan sebenarnya sebagai contoh kiasan kepada manusia ni. Okey, terima kasih Mu'alimah Iziani. Kembali kepada Mu'alimah Iziani. Oh, barulah Mu'alimah Iziani tahu. Adik-adik di luar sana, dengarkan. Rupa-rupanya semut ni macam manusia juga, ada kerajaannya yang sendiri. Baiklah adik-adik, sebelum kita sambung dengar kisah yang seterusnya, Mu'alimah Iziani nak bagi kod yang kedua. Dah sedia dah semua? Baiklah, kod yang kedua ialah kosong. 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 Okey, jadi jom kita sambung semula dengar kisah semut. Baiklah, kita sambung kisah seterusnya. Tadi baginda Nabi Sulaiman alaihi salam ada menyuruh tenteranya berhenti, kan? Baginda memerhati setiap sudut lembah tersebut. Tidak lama kemudian, baginda mengarahkan para tenteranya agar berjalan didenai yang jauh sedikit dari laluan asal yang mereka lalu sebentar tadi. Lalu, timbullah tanda tanya di hati tenteranya. Kan tadi sedang elok-elok berjalan, Nabi Sulaiman alaihissalam arahkan supaya tukar laluan mengikut jalan denai. Adik-adik, denai itu apa? Kita tanya Mu'alim Syam. Ya, Mu'alim Mabasha tak tahu denai itu apa. Baik, adik-adik mesti tak tahu kan, mesti tak pernah tahu apa itu denai. Jadi denai ini ialah jejak bekas laluan haiwan. Kalau dalam semak, laluan apa yang kita biasa sebut BABI tu, khinzir tu kan, itu dipanggil denai. Dan juga laluan gajah ke, kancil ke. Jadi dalam cerita ini, denai ini adalah laluan bekas jejak yang dilalui oleh semut. Teruskan Mu'alimah Basha. Okey, sebelum Mu'alimah Basha teruskan, Mu'alimah Iziani ni nak tanya satu soalan. Okey, apa nilai-nilai murni yang kita boleh contohi daripada Nabi Sulaiman alaihi salam ni, ya? Mungkin nilai-nilai murni tu kita boleh contohi. Mu'alimah Iziani rasa nak Mu'alimah Rashidah lagi lah jawab. Okey adik-adik, kalau kita tengok tadi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengarahkan para tenteranya supaya berhenti. Betul tak? Berhenti kemudian pindah ke laluan lain, laluan denai. Kenapalah agaknya, ya? Okey adik-adik, Nabi Sulaiman alaihissalam ni adalah seorang raja. Kita nak jadi raja mestilah mempunyai sikap yang cerdik, bijak. Nampak tak? Bila ada bahaya berada di hadapan mereka, nampak dia punya cepat dan bertindak untuk mengalihkan tentera dia, mengarahkan tentera dia pergi ke laluan yang lain. Dia ambil penduli di atas apa yang berlaku depan mata dia. Dia bukan tak kisah siapa lalu depan kita. Lantaklah, langgar dia. Semut pun semut lah. Walaupun semut tu kecil, tapi Nabi Sulaiman nampak tak? Begitu prihatin dia tengok semut tu kecil dan dengar. Nabi Sulaiman adalah satu-satunya. Nabi Sulaiman AS adalah satu-satunya yang boleh mendengar dan boleh berkomunikasi dengan semut. Nampak tak? Prihatin dan ambil pedulinya Nabi Sulaiman alaihi salam yang wajib kita contohi sebagai amalan kita seharian adik-adik. Kita terus kepada Mu'alimah Iziani. Betul, Mu'alimah setuju. Dalam hidup kita ni, kita kan bermasyarakat. Kita hendaklah sentiasa prihatin, saling ambil berat dengan orang-orang di sekeliling kita. Baiklah, adik-adik,
Kalau Mu Alimah tengok dekat ruangan chat tadi, ramai juga sahabat-sahabat Mu Alimah sendiri yang ada, ya, ada Ustazah Azliwati, ada Ustazah Aziza, ada Teacher Yati, dan ada juga sahabat-sahabat daripada Akademi YouTuber. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Okey, dan jangan lupa adik-adik penonton-penonton di luar sana untuk teruskan untuk kongsi-kongsikan link khaidak pada hari ini supaya kita sama-sama dapat mengambil, mencedok ilmu daripada rancangan hari ini. Baiklah adik-adik dan para penonton yang dikasihi sekalian, kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan kepada iklan. Tapi, tunggu dulu adik-adik. Mu'alimah nak bagi kod yang ketiga. Sudah sedia? Okey, kod yang ketiga ialah tiga. 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 Okey, dapat? Dapat ya? Okey, jom kita berehat sebentar. Kita akan jumpa sebentar lagi selepas iklan ini. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Sonok pula dengan lagu ni ya. Okey, ya adik-adik semua, alhamdulillah kita bersua kembali. Dan jangan lupa adik-adik untuk terus kongsikan link haidat ini pada rakan-rakan yang lain. Sebab apa? Sebab ada soalan kuis yang akan diberikan di hujung rancangan ini. Kuis itu adik-adik kumpulkan sehingga minggu yang ke-9 dan adik-adik berpeluang untuk memenangi hadiah pada minggu yang ke-10. Sebentar tadi juga adik-adik telah mendengar iklan mata kredit seperti mana yang Mu'alimah sebutkan di awal-awal tadi. Melalui pengumpulan mata kredit ini, adik-adik boleh mengumpul sebanyak mungkin mata kredit untuk menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah itu bukannya sikit adik-adik, bernilai RM10,000. Banyak kan? Manalah tahu ada rezeki adik-adik. Yang penting usaha dahulu. Baiklah adik-adik, mesti adik-adik nak tahu kenapa para tentera tadi tertanya-tanya kan? Jom kita dengar sambungan kisah semut. Ya adik-adik, kita sambung apa kisah seterusnya. Apabila baginda Nabi Sulaiman alaihi salam tadi mengarahkan tenteranya beralih mengikut jalan jauh tadi kan, jalan denai tadi tu, sehingga kan sampai timbul tanya, rasa hairan di kalangan tenteranya beralih jalan tadi. Nabi Sulaiman alaihi salam pun menjelaskan bahawa baginda telah mendengar perbualan semut-semut yang takutkan sarang mereka dipijak. Sebab itulah Nabi Sulaiman alaihi salam mengarahkan tenteranya ikut jalan yang lain, bukan ikut laluan yang asal yang lembah tadi tu. Tapi kan adik-adik, macam mana Nabi Sulaiman alaihi salam tahu semut-semut itu takut rumah mereka kena pijak? Adik-adik tahu tak antara salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam, baginda dapat mendengar suara haiwan dan memahami percakapan haiwan. Di samping itu,
Kalau kita lihat dalam cerita ini, ada keistimewaan semut. Kan Mu'alimah Izzar? Ya, Mu'alimah Bashar. Ha, dalam cerita ini memang ada kelebihan semut. Ha, adik-adik nak tahu tak? Semut ni sebenarnya dia ada teknologi. Ha, macam kita. Kita ada teknologi kita. Teknologi tu kita boleh gunakan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Berkomunikasi dengan semua orang dalam dunia ni. Ha, contoh dia, kita guna handphone, kita guna tablet, kita guna komputer dan internet wireless. Ha, tapi semut ni dia pun ada teknologi dia yang canggih. Ha, adik-adik nak tahu tak? Kalau adik-adik perasan, di kepala semut tu ada antena. Ha, kalau adik-adik tengoklah semut tu. Antena tu apabila dia bertemu, dia akan lagakan antena tu. Untuk apa ya dia lagakan antena tu ya? Sebenarnya semut tu dia nak tanya kepada semut yang lain, dekat sekitar kita ni ada tak makanan-makanan yang boleh kita ambil? Kalau ada, dia akan beritahu kawan-kawan yang lain supaya siap sedia untuk bekerja mencari makanan. Dan satu lagi, antena tu juga dia nak mengesan jika ada sebarang bahaya di sekitar dia. Kalau ada bahaya, dia akan bagi tahu semut-semut, jom kita selamatkan diri, masuk ke sarang kita, hindari daripada bahaya. Hebat kan? Betul tak Mu'alimah Iziani? Subhanallah, sangat hebat. Mu'alimah Izzah tahu tak apa perasaan Mu'alimah Izzah ni apabila dengar Mu'alimah Izzah cerita tentang kehebatan teknologi semut tu. Tiba-tiba kan Mu'alimah Izzah ni rasa macam macam best je kalau tiba-tiba berpeluang untuk jadi semut ke sekejap nak bersama-sama dengan kerajaan semut tu. Mu'alimah Izzah ni kena ada antena di kepala ya. Untuk jadi seperti semut macam ini. Ya, macam dalam cerita dalam TV kan, ada antena tu eh. Okey, baiklah adik-adik. Sekarang ni Mu'alimah Izzah ni nak sebutkan kod yang keempat pula. Sudah sedia? Kod yang keempat? Kod yang keempat ialah 5. 5. 5. Okey, dapat semua? Okey, jadi adik-adik mesti adik-adik tak sabar nak tahu apakah yang terjadi dengan semut-semut di lembah tu. Mu'alimah Izzah ni sendiri pun tak sabar tau nak tahu. Jom kita sambung dengan kisah semut. Ya, adik-adik. Ha. Seperti mana ayat yang telah dibacakan oleh Mu'alim Syams di awal siaran tadi, peristiwa kisah ini telah pun tercatat dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Naml ayat 18 dan 19. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak terpijak oleh Sulaiman alaihi salam dan tenteranya, sedangkan mereka tidak menyedari." Mu'alimah Syidah, kalau kita lihat dalam ayat surah An-Naml ayat 18 dan 19, apakah kiasan Allah Subhanahuwataala hendak tunjukkan dalam surah ini? Okay, terima kasih Mu'alimah Bashar. Mu'alimah Rashidah sebenarnya tertanya-tanya tadi kenapa Mu'alimah Bashar ni tersenyum, terkaku. Nak kata hebatnya ayat Quran tu sampai terkaku. Kami pun terkaku kagum dengan kehebatan semut itu tadi. Okey adik-adik, tadi Mu'alimah dah bacakan, Mu'alimah Bashar dah bacakan maksud ayat Quran surah An-Naml ayat 18 hingga 19 sebentar tadi. Okey, ayat tu ada yang mengatakan berkata seekor semut. Qalat namlatun. Okey, qalat namlatun tu berkata seekor semut. Namlatun tu adalah semut betina adik-adik. Ha, maknanya dalam kisah semut ni
barulah kita tahu dalam ayat Al-Quran ni memberitahu pada kita, Allah ceritakan kepada kita bahawa ketua yang menjadi ketua perang tu tadi yang mengarahkan mereka masuk, dia kata semut-semut sekalian, jom-jom kita masuk ke dalam rumah-rumah masing-masing. Kerana Nabi Sulaiman lalu. Ha, nanti Nabi Sulaiman akan pijak kita ni. Okay, siapa yang kata tu? Seekor semut betina. Okey, Allah nak ceritakan kepada kita bahawa apa tu agaknya? Okey, Allah nak cerita kepada kita bahawa kehebatan semut betina sama macam kehebatan wanita. Cuba adik-adik tengok dekat dalam keluarga kita, dalam family kita. Contoh kita tengok mak kita lah. Macam Mak Alimah seorang ibu, Mak Alimah pun ada mak. Mak Alimah selalu tengok. Mak Alimah ni bangun awal pagi pukul 4, pukul 5 dia buat apa tau. Pagi-pagi dia dah basuh kain, angkat, basuh mesin basuh. Sambil tu buat sarapan, sambil tu dia menyapu mop lantai, sambil tu basuh pinggan. Nampak tak? Dekat kepala mak kita tu sebenarnya dalam otak dia pun banyak antenanya. Lepas ni berlampu, lepas ni nak pergi mana? Lepas ni nak pergi bilik air, nak ambil kain. Ha, sebelah sini pula berlampu. Dekat atas kuali tadi ada ikan tengah goreng. Berlampu lagi. Ada mesin basuh tadi tengah jalan. Nampak prihatinnya seorang wanita. Nampak ayah kita pula macam mana? Ayah kita sibuk bekerja, bekerja keras. Nampak tak kekiasan yang Allah nak bagi seekor semut betina tu sama sebenarnya dengan kita ni, martabat wanita tu yang Allah nak angkat. Begitulah yang kita pernah dengar adik-adik, syurga di bawah tapak kaki ibu. Kenapa cakap macam tu? Sebab hebatnya ibu kita. Allah nak gambar hebatnya ibu kita ni. Ha, adik-adik jangan pula nanti angkat kaki mak tengok dekat tapak kaki betul ke ada syurga. Itu hanya kiasan saja nak kata hebatnya seorang wanita. Okey, kembali kepada Mu'alimah Iziani. Subhanallah, hebat betul semut ni ya. Rupanya bukan saja-saja arah. Rupanya dia tu memang ada tugas dia sendiri. Okey, baiklah. Rasanya macam kita ada nak dengar sesuatu je lepas ni. Ke tak ada? Okey, tak apa. Kita teruskan. Cuma kita dengar lagu. Ada lagu ke Mu'alimah Rashidah? Belum lagi ya. Ada dengar tak? Setakat ni Mak Limah Izzin ni tak dengar lagi. Okey, cuba diam semua. Cuba diam semua. Mak Masya tu macam tak puas lagi tu dengar. Memang tak puas dengan lagu tu kan. Best lagu tu. Terus teringat masa zaman kecil-kecil tak, kita mesti dulu kan. Adik-adik kat bawah tengah buat macam ni. Njik semut kan kat bawah tu. Dengan mak dia sekali tengok main tu. Tapi dia orang tahu tak? Dia orang tahu permainan ni juga Ingatkan zaman kita dulu je. Mu'alimah Iziani. Kejap sangat. Mu'alimah Iziani. Ya. Sebenarnya lagu tu kan ada kisah di sebalik tu, betul tak? Betul. Okay. Dia nak menggambarkan bahawa kita apabila berada di atas, janganlah pijak-pijak orang berada di bawah. Macam Nabi Sulaiman alaihissalam tadi. Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam seorang raja, tapi bila dia nampak semut yang kecil tu, Nabi Sulaiman tak pijak-pijak dia. Malah menghormati tau makhluk Allah ni. Alihkan laluan pergi ke tempat lain. Macam tu juga kita. Kalau kita orang kaya, ingat-ingatlah orang miskin, orang yang lebih rendah daripada kita. Bagilah bantuan. Itulah dia kisah di sebalik enjit-enjit semut. Betul, Mu'alimah Rashidah. Ya Allah, rupanya bukan saja-saja je permainan tu rupanya ya.
Ha, dulu ya, Mu'alimah Izia ni ada. Mu'alimah Izia ni yeah. Ada satu lagi sebenarnya semut ni dia sangat patuh kepada arahan ketua dia. Jika ketua dia kata masuk ke sarang-sarang kamu sebab ada musuh, memang dia akan terus buat kerja tu. Sama juga kalau ketua dia kata ada makanan di situ, jom kita pergi bekerja. Memang semut-semut tu akan buat terus. Sama macam kita di rumah. Adik-adik perasan tak kalau kat rumah, kalau kadang-kadang ibu kita atau ayah kita ada menyuruh kita buat kerja. Contohnya, tolong angkat baju sekarang, hari nak hujan. Sepatutnya kita akan terus buat kan, macam semut tu. Tapi biasanya kalau kita tengok adik-adik ni, sekejap mak, sekejap lagi buat. Kejap dia tu sejam pun tak sidai lagi baju tu kan. Jadi sepatutnya kita kena terus buat apa saja arahan yang diberikan oleh ibu bapa kita. Macam sekarang kita dalam berada dalam keadaan COVID, kita ada SOP. Betul tak Mu'alim Syam? Ya, betul tu Mu'alimah Iza. Dalam kita sekarang ni dalam proses kita memerangi wabak COVID-19, ada SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pihak kerajaan Malaysia. Jadi kita sama-sama adik-adik di luar sana kena patuhi SOP, kena follow the SOP. Jangan kita langgar SOP. Maksudnya bila kita pergi ke tempat-tempat, kena tulis, scan suhu, tulis nama ataupun scan My Sejahtera. Dan juga ibu-ibu, bapa-bapa juga yang pergi pasar dan sebagainya tu, jagalah SOP. Okey, jangan lupa pakai mask. Jangan duduk tempat-tempat yang sesak. Dan juga jangan lupa untuk scan My Sejahtera dan juga scan suhu supaya kita semua dapat memerangi wabak COVID-19 ini dengan baik. Dan juga patuhilah SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia supaya kita mengamalkan kuarantin kendiri, supaya wabak ini tidak terus merebak dengan lebih berluasa. Kita masih belum menang ya, rakan-rakan di Konti, Mu'alimah dan juga adik-adik. Kita masih belum menang. Jadi kita ambillah ibrah daripada semut ini yang sangat patuh kepada arahan pemimpin. Kalau dia orang tak ikut arahan pemimpin, walaupun pemimpin tu tak kiralah daripada wanita ke lelaki ke kan, tapi dia sebagai pemimpin, maka kita kena ikut arahan. Lalu mereka itu selamat daripada dipijak oleh bala tentera Nabi Sulaiman alaihi salam. Begitulah kita, kalau kita nak selamat, kita ikutlah, kita followlah arahan ulil amri di kalangan kita, pemimpin ataupun pemerintah di kalangan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Betul-betul. Mu'alimah setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mu'alimah Ezar dan juga Mu'alim Syam. Ingat ya adik-adik, sentiasa jaga SOP dan patuh pada arahan kerajaan tahu. Ini merupakan jihad kita nak memerangi COVID-19. Kita ni dah habis ke belum ya? Apa kata kita dengar kisah selanjutnya Nabi Sulaiman AS dengan semut tadi? Tak habis lagi kan? Mesti adik-adik dah nak pergi ke tempat lain tu. Sabar, belum habis lagi. Sabar. Ada sikit lagi. Jom. Okey, Mu'alimah Basya sambung. Jom, kita dengar. Okey, adik-adik, kita sambung kisah seterusnya. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum kerana mendengar kata-kata semut itu dan dia berdoa. Wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal yang soleh yang engkau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya adik-adik, demikianlah kisah semut yang disebut di dalam Al-Quran. Istimewanya semut sehinggakan Allah menurunkan sebuah surah yang bersempena dengan semut, iaitu surah An-Namlu. Rasa macam Mu'alimah ada nak terdengar-dengar lagu semut. Ada lagu semut ke? Ada dengar tak Mu'alimah Iziani? Betul-betul Mu'alimah Basya.
Ada, ada. Sayup-sayup je dengar. Dengar-dengar, diam-diam. Diam-diam-diam. Semua senyap. Buat satu-satu hura, hore. Semut berkawat satu-satu hura, hore. Semut berkawat satu-satu, kami kutip gula batu. Dan semut berkawat pulang ke busut, berjumpa ratu semut. Bum 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 bum. Semut 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 semut. Bum 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 bum. Semut berkawat satu-satu hura hore. Semut berkawat satu-satu hura hore. Semut berkawat satu-satu, kami kutip gula batu. Dan semut berkawat pulang ke busut, berjumpa ratu semut. Bum 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 bum. Semut 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 semut. Bum 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 bum. Wah, bum 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 bum. Ada yang menarik kan? Jadi adik-adik, apakah kesimpulan sifat semut yang boleh kita ikuti dari kisah tadi? Adik-adik, kalau kita tengok berdasarkan kisah semut tadi, antara salah satu yang dapat kita contohi adalah sifat disiplin yang ada pada semut. Adik-adik, dalam hidup kita mesti perlu ada disiplin, ada undang-undang, sama juga seperti kita di sekolah, di jalan raya, hatta dalam solat pun kita ada disiplin, bukan? Contohnya kalau kita berada di jalan raya, kalau tidak ada disiplin, pakai langgar saja lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, apa akan terjadi? Pastinya akan terjadi huru-hara dan berlaku aksiden ataupun kecelakaan. Mualimah Izar, apa lagi ya selain dari sifat disiplin yang dapat kita contohi dari kisah semut tadi? Ya, Mualimah Basya. Semut ni ada banyak sifat-sifat baik pada dia. Iaitu semut-semut ni dia sebenarnya tak pernah bergaduh pun antara satu sama lain. Mereka ni saling hidup harmoni, saling tolong-menolong antara satu sama lain. Selain itu, semut-semut ni ada sifat rendah hati, inovatif, disiplin, bertanggungjawab dan sangat fokus kepada kerja-kerjanya. Hebat kan? Jadi kita kena terapkan sifat-sifat baik ni dalam diri kita. InsyaAllah. Betul. Mu'alimah setuju apa yang Mu'alimah Izzah cakap. Sahabat-sahabat di konti semua nak tahu tak, kalau Mu'alimah tengok dekat ruangan chat ni ramai yang seronok dengar lagu tadi. Ada yang kata comelnya semut tu, suara siapa yang nyanyi tu? Kalau nak tahu adalah di kalangan kami ni yang nyanyikan lagu tu. Kalau bijak cubalah teka. Okey, tadi Mu'alimah Basya, Mu'alimah Izzah dah bagi pengajaran. Ya. Boleh tak kita test seorang-seorang? Cuba sebut boom 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 tu. Siapa yang kena? Soalan kuis ke? Soalan kuis ke ni? Kita buat audience ya, tu hari ni. Ya, audition, 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 audition. Sorry. Audition suara. Kita berdebarlah kalau test yang suara. Penting bukan suara Mu'alim Syams. kalau macam tu yang penting pun bukan suara Mu'alimah Iziani antara dua orang tu. Kalau adik-adik nak tahu, kena stay dengan segmen Khaidak sehingga ke minggu ke-10, kita akan bongkar satu persatu suara siapa yang bermain di segmen kita ini. Betul. Okey, jadi Mu'alimah Rashidah ada nak bagi pengajaran apa-apa untuk adik-adik semua daripada kisah tadi?
Terima kasih Mu'alimah Iziani, Mu'alimah Rashidah. Sebenarnya teruja sangat baca komen adik-adik ni kan. Ada kawan-kawan kita daripada Akademi Ayu pun ada sangat menyokong. Seronok rupanya kisah semut, dan paling seronok tu apabila saat-saat nyanyi hura-hura tu tadi. Tak apa, nanti kita dengar lagi ya. Okey adik-adik, daripada kisah tadi dapat kita simpulkan, Mu'alimah tambah sikit lagi ya. Ada ketawa tu eh. Okey, kita nampak Nabi Sulaiman ni menunjukkan akhlak yang murni kepada kita. Apa dia? Okey, nampak tak? Dia adalah seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang cerdik, kan? Sangat mengambil peduli ke atas rakyatnya, walau apa jenis makhluk sekalipun. Dan makhluk semut tu tadi menunjuk sikap yang baik juga kepada kita di dalam ayat Quran tadi. Perasan tak adik-adik? Semut ratu tadi ingin menyelamatkan rakan-rakan dia. Nampak tak? Walaupun dia seekor binatang yang kecil, yang tak ada akal macam kita, dia cuba menyelamatkan kerakan dia untuk masuk ke dalam rumah. Bagaimana kita, seorang manusia yang berakal, seorang khalifah yang Allah lantik di muka bumi ini, mesti lebih hebat lagi kan? Boleh buat akhlak yang lebih baik lagi yang Allah tunjukkan daripada seekor semut. Ambillah pengajaran daripada seekor semut tu. Segala sikap-sikap positif seekor semut telah kami rungkaikan di sini. Semoga para penonton di luar sana dapat ambil iktibar dan amalkan dalam amalan hidup keseharian. Dan yang tak baik, janganlah ambil, buang jauh-jauh. Okey, kembali kepada Mu'alimah Iziani. Ya, terima kasih kepada Mu'alimah Rashidah. Macam mana tengok kisah semut tadi adik-adik? Sangat menakjubkan kan? Subhanallah. Mu'alimah harap semua dapat sama-sama mengambil iktibar dari kisah semut sebentar tadi. Kalau adik-adik nak tahu, Mu'alimah pun banyak juga benda yang baru tahu hari ni . Bukan adik-adik saja. Okey, jadi kalau kita tengok kisah semut yang ada Allah ceritakan dalam Al-Quran tadi, sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Jadi mana yang baik kita ambil dan kita contohi. Terima kasih tak terhingga kepada Mu'alimah Rashidah, Mu'alimah Bashar, Mu'alimah Ezar dan Mu'alim Syam. Di atas penceritaan mereka tadi sangat jelas dan menarik. Betul tak adik-adik? Buat adik-adik, jangan lupa tunggu untuk menjawab soalan kuis yang akan diberikan sebentar lagi. Kumpulkannya sehingga ke minggu yang ke-9 bagi memenangi sesuatu yang istimewa daripada kami, tim Khaidak. Oleh itu, pastikan adik-adik bersedia. Ya, Mu'alim Syah. Soalan-soalan ni adik-adik akan kumpulkan sehingga minggu ke-10. Ke-9. Pada minggu yang ke-10. Soalan-soalan ni adik-adik perlu kumpul sampai minggu yang ke-9. Dan minggu ke-10, okey, kita akan tengok siapakah pemenangnya. Bermula maksudnya, pada hari ni adik-adik. Maksudnya adik-adik ni kena kumpulkan dulu soalan. Jangan terus jawab di sini. Jangan terus jawab di komen. Kena kumpul, saling siap-siap. Nanti minggu ke-9 barulah kita orang akan bagi borang. Dan adik-adik akan hantar jawapan-jawapan tersebut. Betul. Jelas kan? Mu'alim Syam terang tu. Jadi adik-adik jangan jawab terus. Simpan dulu. Simpan elok-elok. Salin dalam buku eloknya. Kalau dalam kertas nanti hilang pula. Kumpul sampai ke minggu yang ke-9. Okey. Dan pastikan adik-adik terus setia untuk bersama-sama kami pada segmen khas siri yang kedua Khaidak pada hari dan waktu yang sama, iaitu setiap hari Ahad jam 12.30 tengah hari. Setiap hari apa adik-adik? Setiap hari Ahad jam 12.30 tengah hari. Baik, seperti yang dijanjikan di awal tadi, link mata kredit dan username presenter akan diberikan di ruangan chat. Iaitu t.me/RashidahModal. Diingatkan juga link kehadiran ada diletakkan di ruangan chat. Jadi adik-adik perlu isi untuk mendapatkan sijil Akademi YouTuber pada minggu yang ke-10. Mesti adik-adik ingat Mu'alimah Izan ni dah lupa kan? Lupa apa? Kod yang ke-5. Mu'alimah dah bagi ke belum ? Mu'alimah Bashar, Mu'alimah Izan ni dah bagi ke belum? Rasa belum.
Belum kan? Okey, kalau belum, dah sedia ke belum adik-adik? Dengan pen dan kertas, kod yang kelima iaitu 3. 3. 3. Okey, dapat eh? Baiklah adik-adik, alang-alang dah pegang pen, dah pegang kertas, dah ada buku tu. Bolehlah ambil soalan pada minggu ini. Okey, dah sedia dah? Okey, soalan yang pertama ialah sebutkan 3 sifat semut yang perlu kita contohi. Sebutkan 3 sifat semut yang perlu kita contohi. Okey, itu soalan yang pertama. Ada satu lagi soalan, soalan yang kedua, iaitu sebutkan nama surah dan ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah semut ini. Sebutkan nama surah dan ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah semut ini. Ada yang tanya. Ya, Mu'alim Syam. Lupalah ayat tadi. Jadi, kalau adik-adik lupa, boleh ulang tonton kembali video ini daripada awal untuk mendapatkan jawapan daripada soalan-soalan yang ditanyakan. Silakan Mak Alim Mak Izzian. Betul Mak Alim Syam. Kalau adik-adik tak jumpa jawapan, tak ingat, boleh ulang semula rancangan hari ini. Boleh nyanyi semula lagu-lagu tadi tu. Okey. Tapi ada yang bertanya, soalan ni terbuka kepada siapa? Soalan ni terbuka kepada siapa ya Mak Alim Syam? Terbuka kepada adik-adik. Ya, kepada adik-adik je ke? Mak Limah Basya? Okey, kita terbuka kepada semualah ya. Terbuka kepada semualah. Satu saja. Terbuka kepada semua. Tapi satu keluarga satu saja. Alah, nanti Mak Limah Hazar dapat hadiah. Kena tengok betul-betul siapa yang hantar nanti ni jawapan. Okay, maksudnya soalan kita terbuka. Terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Ibu bapa, guru, warga IU Akademi YouTuber, adik-adik junior dan semua. Warga IU pun dan sahabat-sahabat yang ada hari ni nak jawab untuk anak. Walaupun Mak Izzah ni, bukan kita ada slogan ke? Sebelum? Ya. Bukan ada slogan ya? Alamak, Mak Alimak. Kami apa menonton program Mahal Yang Tanya, kami suka. Mak Alimak Rashidah boleh. Adik-adik yang ingin masuk kuis tu perlu tulis kami suka menonton rancangan segmen khas Haidak kerana kami akan pilih ayat yang paling kreatif untuk menjadi pemenang pada minggu ke-10 nanti. Mana moderator kita ni? Dapatkan adik-adik jawab soalan dan juga isikan slogan itu. Boleh buat ayat yang paling kreatif sekali. Okey, jadi sebelum kita berpisah pada hari ini, Mu'alimah ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Haidak kerana telah sama-sama menjayakan rancangan pada hari ini. Terima kasih juga kepada sokongan adik-adik di luar sana. Ada sahabat-sahabat kami semua yang menonton hari ini. Terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada waktu dan masa yang sama minggu hadapan. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan atas yang mana yang lemah, yang buruk-buruk tu semua atas kelemahan daripada Mu'alimah sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.
dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.